Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebentar tadi mengumumkan pengubahsuaian bajet 2016 di Putrajaya. Dan Perdana Menteri turut mengumumkan 11 langkah pengubahsuaian dan penstrukturan bajet 2016. Tumpuan adalah mengoptimumkan perbelanjaan negara dan menangguhkan perbelanjaan pembangunan ketika kelembapan ekonomi. Pengubahsuaian bajet 2016 dilakukan berdasarkan dua tunjang, iaitu memastikan keadaan ekonomi terus kukuh dan memelihara kebajikan dan kesejahteraan hidup rakyat. Perdana Menteri turut memaklumkan pengubahsuaian dilakukan berdasarkan kejatuhan harga minyak di peringkat global. Dan Perdana Menteri turut memaklumkan keadaan ekonomi negara berada dalam keadaan stabil dan tidak dalam kegawatan ekonomi. Secara ringkasnya, pengubahsuaian yang dilakukan adalah langkah proaktif, telus dan realistik sejajar dengan keadaan ekonomi semasa. 8,000 pelajar akan diberikan biasiswa untuk mengikuti pengajian yang ditetapkan di peringkat ijazah pertama dalam negara. Seterusnya, peruntukan pembiayaan PTPTN sebanyak RM5 bilion akan terus disalurkan kepada para mahasiswa. Selanjutnya, bagi memastikan pelaburan modal insan terus dipergiatkan, program My Brain 15, skim latihan akademik Bumi Putra dan skim latihan akademik IPTA akan diteruskan. Untuk pengetahuan ramai, pada masa ini sahaja seramai 25,000 pelajar telah mengikuti pengajian di program. Okay, alhamdulillah syukur kerana pinjaman PTPTN dilanjutkan kepada mahasiswa. Saya bersyukur kerana kami boleh menumpukan perhatian kepada pelajaran semaksimal yang mungkin dan menghasilkan keputusan-keputusan yang cemerlang dalam bidang akademik, kerana kami tidak perlu mencari kerja sambilan semasa belajar. Hari ini kita dengar lagi satu bajet daripada Kerajaan Malaysia. Jadi alhamdulillah kita dengar yang PTPTN diteruskan dan ditambah nilai dia, saya rasa. Jadi kita patut bersyukur kerana ramai orang yang akan rasa nikmat daripada PTPTN itulah. Dan saya sendiri sebagai ibu bapa mungkin dapat mengurangkan sikit perbelanjaan untuk anak lah yang akan belajar di institusi pengajian tinggi. Di samping anak saya pun dapat kemudahan tu, dan saya sendiri dapat kurangkan perbelanjaan dan mungkin boleh guna untuk tempat lain lah pada anak yang lain pula. Jadi saya rasa apa yang kerajaan buat ni patutlah untuk semua rakyat, insyaAllah. Tetapi kita di Malaysia kena mencari alternatif bagaimana kita nak dapatkan sumber-sumber kan, untuk biaya pentadbiran, pengurusan, pembangunan negara. Itu yang dibuat oleh Datuk PM lah, supaya nanti bila bajet tu berjalan, berlaku ketidakcukupan sumber kan, begitu. Jadi masalah bagi pembangunan negara. Ya, dia memberi fokus, saya katakan tadi, kepada kelompok-kelompok yang dalam bahasa Inggeris yang unfortunate, yang tidak bernasib baik, yang memerlukan bantuan, yang memerlukan sokongan. Itu menjadi fokus dia. Fokus PM, dia tak lupakan benda-benda begitu. Kemudian di samping soal pendidikan contohnya tadi, ya, pendidikan, bantuan-bantuan kepada apa tu pelajar-pelajar dalam luar negara, itu satu hal yang menarik, dikekalkanlah begitu. Begitu juga projek-projek besar kan juga masih dikekalkan. Jadi yang besar ya dikekalkan, golongan maknanya yang kurang bernasib disantuni kan. Kemudian pelajar-pelajar diperbantu. Itu satu strategi yang bijaksana lah.